Sepak terjang tokoh yang satu ini sudah tidak diragukan lagi. Disebut sebagai komandan pemenangan di internal TKN Prabowo Gibran. Menjabat lebih dari 5 posisi penting di internal Partai Gerindra. Kita akan langsung ngobrol dengan the one and only Don Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran. Halo Bang Dasko. Hai, halo. Terima kasih udah meluangkan waktu. Sama-sama. Gimana rasanya menang pilpres setelah 2 kali kalah? Ya, ini kan nikmat yang harus disyukuri. Kemenangan ini kan ya kemenangan semua yang kerja. Sehingga kalau ditanya nggak bisa dibayangkan atau kemudian di dengan kata-kata, ya kan, sehingga ya kita cuma mengucapkan syukur aja lah bahwa ini kemudian kemenangan bisa kita raih. Rasanya gimana sih menang atau unggul di quick count setelah kemarin mencoba 2 kali gagal begitu ya? Detik-detiknya mungkin bisa diceritain nggak Bang? Waktu kemarin akhirnya tahu bahwa unggul. Iya, jadi memang 2 kali pilpres yang lalu itu memang pola pemenangannya kan berbeda. Nah, kali ini kami dengan kawan-kawan memang melakukan persiapan-persiapan yang cukup matang. 2 tahun sebelum kita sudah melakukan kerja-kerja untuk tujuan pemenangan. Nah, sehingga itu terukur ya. Terukur dan kemudian sampailah pada titik kita yakin kita akan mencapai dalam posisi tertentu. Nah, yang di luar dugaan, ini unprediksi, bahwa di tengah perkembangannya, justru di detik-detik terakhir, itu ada hal-hal yang membuat ternyata target atau parameter yang kita ingin capai itu ternyata melebihi karena hal-hal tertentu. Apa hal-hal tertentu? Kita ucapkan terima kasih sebenarnya kepada pihak-pihak yang ternyata akhirnya membuka mata masyarakat bahwa pada saat-saat terakhir ini yang belum kemudian menentukan pilihan akhirnya memilih Prabowo Gibran. Ya, termasuk pihak-pihak yang kemarin membuat film apa itu? Film Dirty Vote. Iya, kira-kira gitu. Okay, jadi ya, menurut Bang Dasko, film Dirty Vote itu justru menambah tebal kemenangannya Pak Prabowo Gibran? Iya, kalau menurut analisa kami ya begitu. Menambah kemenangannya berapa Bang? Ya, sekitar 3-4%. Apa indikatornya kok justru malah menambah? Film itu kan membeberkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif gitu. Ya, itu kan kata yang buat film. Tetapi kalau kemudian menurut hasil kita melakukan interaksi dengan yang nonton film, ya terlalu banyak hal yang kemudian menurut mereka ini dibuat-buat, dirangkai-rangkaikan. Nah, sehingga perjalanan dari mulai pendaftaran misalnya sampai dengan terakhir-terakhir di mana kemudian Pak Prabowo, Prabowo Gibran ini selalu kemudian menurut mereka itu terzolimi, jadi makin tambah terzolimi. Gitu. Oke, jadi itu yang menambah tebal kemenangannya Prabowo Gibran ya, film itu justru membantu. Saya ingin tanya, Pak Prabowo menangis gak Bang waktu unggul quick count? Kita semua menangis. Bang Dasko menangis? Iya. Kenapa menangis? Belum pernah lihat saya menangis kan? Iya. Ya, karena kita ya terharu. Bahwa ya apa yang kita sudah perjuangkan selama ini, walaupun dalam perhitungannya insya Allah kita berhasil. Ya, tapi kemudian pada detik-detik itu, ya kenyataannya kemudian ya seperti itu, berhasil. Jadi semuanya menangis, termasuk Pak Prabowo juga menangis. Iya, meneteskan air mata, terharu lah. Itu posisinya di mana Bang waktu itu? Kita pada saat detik-detik itu ada satu di satu tempat yang biasa kita kumpul untuk melakukan sharing, analisa mengenai perkembangan hari ke hari, dan memang di situ juga kita punya
satu layar lebar yang bisa menampung ya, war room bisa menampung TV-TV yang melakukan quick count. Terus habis itu setelah hasil quick count keluar, ceritanya Pak Prabowo tahu bersama dengan Abang? Iya, kan kita kan melakukan selain memang quick count yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei, kan kita juga melakukan kerjasama untuk quick count. Dan kemudian memang kami sudah persiapkan betul mengenai masalah bukti-bukti supaya valid buktinya, dan ya alhamdulillah itu kemudian sampai dengan detik ini ya masih seperti itu. Oke. Saya ingin tahu kondisinya pada saat tahu kemenangan itu. Ah, mau tahu. Enggak, kan Abang tadi bilang, Bang Dasko bilang bahwa kami semua menangis, Pak Prabowo meneteskan air mata. Yeah. Kondisinya mungkin bisa diceritakan lebih detail gitu. Itu gimana sih sebetulnya, Bang? Waktu tahu. Sebenarnya kan kalau teman-teman wartawan, saya, kita sekitar jam 10:30, jam 11 udah tahu ya hasil exit poll ya. Meskipun exit poll tuh enggak bisa dipublikasikan gitu, tapi kan pasti ya kita juga dari udah dapat. TKN udah tahu. Hasil exit poll juga udah dapat. Ya, cuman memang pada saat itu enggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu kan apa namanya? Hal yang kemudian berlangsung, ya nggak didesain ya pada saat itu, ya namanya kita kan bukan robot ya. Ya tiba-tiba secara otomatis itu kita terharu. Berpelukan. Dan, ya itu pasti. Ya. Sekarang banyak dong orang yang mendekat, klaim-klaim, kemenangan, bantu. Padahal yang kerja mungkin ya segelintir aja. Ya kalau kerja itu banyak, kita itu kan ada tim, banyak tim yang memang kerja. Ya kalau tadi seperti itu ya biasalah, dalam seperti ini kan ada yang sudah naik kereta dari Surabaya ke Kartanegara, tapi juga banyak yang kemudian naiknya di tengah-tengah. Naiknya dari Blok M Kartanegara bilangnya sudah dari Surabaya kan gitu, itu biasa itu. Ini sekarang udah mulai terjadi? Ya biasalah, itu gak apa-apa, itu kan namanya dinamika ya, kita nikmati aja yang gitu-gitu buat hiburan. Oke, meskipun itu dinamika tapi kan itu akan menimbulkan kecemburuan, Bang. Kalau tadi Bang Dasko bilang bahwa ada orang yang sudah kerja dari awal naik kereta dari Surabaya menuju ke Kertanegara, tapi tiba-tiba ada penumpang gelap yang baru masuk di tengah-tengah tapi klaimnya udah mulai kerja dari awal, itu gak menimbulkan kecemburuan? Ya kan kita sama-sama tahu, sehingga yang dia klaim itu ya kita anggap lucu-lucuan aja lah, kan gak apa-apa kan. Yang penting paslonnya tahu kan gitu, bahwa ya itulah. Pak Prabowo tahu persis siapa yang betul-betul kerja memenangkan beliau? Jadi memang Pak Prabowo itu kan orangnya detail. Dan dia berinteraksi dan dia selalu pengen tahu kepada kami kan punya macam-macam tim yang tempatnya juga kemudian tidak terkonsentrasi menjadi satu. Dia tahu persis tim ini ada di mana, posisinya di mana, dan dia satu walaupun sekali pernah datang untuk melihat misalnya ini tim kerjanya apa, siapa saja. Nah sehingga ya insya Allah yang kerja-kerja itu dia tahu. Jadi beliau tahu siapa yang betul-betul kerja dari awal. Soalnya kan ini akan berkaitan dengan pembagian kue ya, Bang. Yang namanya kekuasaan itu kan ada pembagian kue, kekuasaannya. Dan di mana kemudian ada kemenangan, di situ pasti banyak yang datang begitu ya, klaim udah kerja. Ini nanti terkait dengan pembagian kuenya, bagaimana pembagian jabatan? Ya kan kalau kita ini juga dari pertama-tama walaupun belum pernah menang, apalagi sekarang koalisinya gemuk. Nah, kita sudah kemudian pada saat berkoalisi juga sudah ya ada kesepakatan dengan yang berkoalisi kan. Kira-kira nanti kuenya tuh bagaimana gitu loh. Nah, sehingga jangan sampai kuenya cuma segini tapi kemudian pembagiannya melebihi kan, itu enggak. Dan insya Allah itu saya pikir tidak akan menjadi hambatan karena masing-masing sudah tahu. Dan juga ada kesepakatan di kita bahwa apa yang kita sepakati itu akan berlaku. Jika kemudian hasil dan kerja-kerja dari masing-masing itu benar-benar seperti yang dijanjikan di lapangan. Karena ada parameternya. Banyak yang bilang, kami dengar sudah sejak lama sebetulnya. Di kalangan wartawan, di kalangan politisi,
arsitek dari semua ini tuh namanya Sufmi Dasko Ahmad, Don Dasko. Itu sih kan cuman anu aja. Kita kerja sama-sama. Anda nggak pernah tampil, tapi Anda yang di belakang layar mengarsiteki kita semua ini. Kerja tuh sama-sama. Nggak usah senyum-senyum gitu, Bang. Kerja sama-sama kok. Ini kerja tim, teamwork. Nggak ada kerja satu dua orang. Arsitek yang dimaksud tuh begini. Jadi pencalonan Pak Prabowo itu memang arsiteknya Bang Dasko. Termasuk pencalonannya Mas Gibran itu juga arsiteknya adalah Bang Dasko. Termasuk gugatan di Mahkamah Konstitusi itu arsiteknya juga Bang Dasko. Jawabannya Bang Dasko seperti apa? Saya tadi bilang bahwa apa yang kemudian disampaikan itu kerja tim, semuanya kerja tim. Bahwa kemudian ada gugatan, saya juga pertama kaget kok itu. Kok ada gugatan ya, tapi kemudian kita ikuti perkembangan itu ya. Ya, itu kan hak konstitusi yang menggugatkan itu. Gak jadi apa-apa. Bukan Bang Dasko arsiteknya? Enggak lah, saya lihat aja enggak ada gugatannya saya tanda tangan apa, kan enggak ada. Jangan ini loh. Tapi kan ada dua kader Gerindra di situ. Enggak ada ya, Bang? Ketawanya lepas nih ya. Kan udah menang, udah unggul. Ya, tunggu pengumuman KPU. Oh, oke. Okay. Ya. Apa saya yang nanya? Gantian. Jangan dong. Saya ingin tanya, berarti dari awal memang Pak Prabowo tuh pengennya Mas Gibran ya jadi cawapres? Sebenarnya dari awal itu ada banyak alternatif cawapres. Dan dalam perjalanannya dari banyak itu kemudian terkonsentrasi menjadi 3 atau 4 nama. Nah, tetapi kemudian dalam perkembangannya itu kan ada gugatan-gugatan itu. Dan kemudian ditimbang, kemudian dihitung, ya sehingga kemudian ya pada saat itu jatuh pilihan, hitung-hitungan kalau ya mau mana kita harus sama cawapresnya Mas Gibran. Ini kan udah unggul ya Bang ya, ya. Saya ingin Abang jujur lah, benar nggak Pak Prabowo itu 8 kali minta ke Pak Jokowi, minta izin ke Pak Jokowi untuk mengizinkan Mas Gibran? Nggak benar. Nggak benar. Yang ya? Benar 5 kali. Oh, 5 kali. Iya. Jadi 5 kali memang Pak Prabowo minta izin ke Pak Jokowi. Iya. Oh, baru yang kelima itu dibolehkan. Sebenarnya 5 kali itu juga jawaban Pak Jokowi sama. Pertama Pak Prabowo pikir dulu apakah ini bagus atau enggak. Nanti dikira saya ikut campur. Itu selalu jawabannya. Jawaban yang terakhir, ya kalau memang maunya begitu, tanya sama anaknya. Anaknya mau enggak, begitu. Jadi enggak ada, benar ini saya jujur. Enggak ada kemudian cawe-cawenya Pak Jokowi, ini harus Mas Gibran, enggak ada. Yang ngebisikin Pak Prabowo untuk milih Mas Gibran katanya Bang Dasko. Saya enggak ngebisikin. Saya memberikan pertimbangan. Memberikan hitung-hitungannya. Saya enggak bisikin. Jadi Pak sejak ketika Abang sejak awal memiliki hitung-hitungan, memang hitung-hitungannya Bang Dasko, ini formula yang paling bisa memenangkan Pak Prabowo ya? Iya, menurut saya begitu. Dan saya dengan beberapa orang ya kita sama-sama lah gitu. Saya nggak pernah kerja sendiri kok itu. Kalau dibilang kerja sendiri itu terlalu gimana, saya selalu kerja sama-sama. Kita kemudian bikin formulanya, kemudian kita sajikan kepada Pak Prabowo, hitung-hitungannya begini, ya sudah. Oke. Okay. Alhamdulillah diterima gitu hitung-hitungannya. Bang Dasko, ini kan udah unggul ya sekali lagi, udah kita terbuka aja. Menurut Bang Dasko, memang faktor kemenangannya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu disumbang paling banyak karena efeknya Pak Jokowi ya? Jadi begini, hitung-hitungan kami ya kan, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi itu kan tinggi. 82-87% pada waktu itu. Nah, sehingga Pak Prabowo sebagai menterinya dari Kabinet Indonesia Maju yang harus mempromosikan bahwa yang akan melanjutkan program kerja Pak Jokowi tentunya juga harus punya pasangan yang kira-kira juga dia harus bisa juga dilihat sebagai ya orang yang sama-sama akan meneruskan programnya Pak Jokowi sehingga masyarakat yakin dan tidak sia-sia ke tingkat kepercayaan yang tinggi itu untuk kemudian ditransformasi ke pasangan ini, kira-kira begitu. Oke, bahwa itu adalah program-programnya Pak Jokowi, tapi efeknya Pak Jokowi itu memang berimbas besar ya? Ya, terhadap kepercayaan masyarakat terhadap dia 82-87%.
Nah sehingga menurut kami waktu itu ya nggak cukup kalau kemudian Pak Prabowo diajak ke sana ke sini gitu kan, ya harus ada representasi Pak Jokowi yang nempel sama Pak Prabowo. Karena begini, belum pernah ada ya Bang di negara lain petahana berhasil mentransformasikan angka kepuasan publiknya hampir 100% ke calon penggantinya. Tapi ini terjadi nih sama Pak Jokowi ketika beliau punya approval rating hampir angka 80% dan mungkin setengahnya itu berhasil tertransformasikan ataupun tersalurkan ke angkanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, itu kan di luar negeri. Ini kan Indonesia yang corak dan budayanya berbeda dengan luar negeri. Yang kami hitung. Itu sudah dihitung, yang kami hitung bahwa kalau itu kemudian ada representasi keberlanjutan kepemimpinan Pak Jokowi dengan dua pasangan ini rakyat Indonesia itu tadi minimal separuh aja itu pasti akan nyangkut di sini. Lain cerita kalau Pak Prabowo nggak berpasangan dengan Mas Gibran ya, akan sulit nggak kita untuk hitung-hitung akan berat kita kemudian bertarungnya. Termasuk dengan Pak Erick Thohir yang pada saat itu udah digadang-gadang jadi kandidat. Ya, Pak Erick Thohir itu kan salah satu alternatif utama. Ya, tapi kita waktu itu ngobrol enak dengan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ngomong bahwa kalau kemudian ada lagi pasangan yang kemudian lebih menjamin kemenangan, ya dia akan tegak lurus. Dan itu dia lakukan. Oke. Saya harus nanya ini ya Bang, karena di luar sana kan banyak tudingan bahwa kemenangannya, keunggulannya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu berkat efeknya Pak Jokowi dan faktor bansos, bantuan sosial, kemudian pengerahan infrastruktur seperti kepolisian dan juga TNI, serta kepala desa. Argumentasi atau tanggapannya gimana Bang? Jadi begini, kalau bansos itu kan dari tahun ke tahun, waktu ke waktu memang selalu ada dan turun pada saat-saat mendekati ya, dan itu tujuannya juga untuk kondusivitas dalam menjaga suhu pemilu kira-kira begitu. Nah kemarin itu kan sempat dihentikan malah rakyat protes. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai masalah infrastruktur, kami ini selama ini kan tidak berpengalaman justru melakukan pemenangan melalui infrastruktur. Karena kami kan selalu biasanya ada di pihak oposisi 10 tahun. Nah itu kami nggak pandai itu melakukan itu gitu loh. Memang kalau di lapangan mungkin ada 1-2 yang mencoba mengambil poin, mendekati, kita malah takut. Kita malah takut. Takut TSM, kemudian takut salah di lapangan, malah kemudian nggak bagus. Nah jadi kami memang mengandalkan memang tim-tim yang kami bikin ya untuk kemudian melakukan gerakan-gerakan di bawah. Terkonsentrasi hampir 100% energinya Partai Gerindra itu masuk untuk Pilpres. Sehingga kalau dilihat memang pileknya kami agak keteteran nah, itu ini sekarang. Tuh, soal pilek nanti. Ya. Hampir 100% kami sumber daya terlalu fokus ke Pilpres. Masuk ke Pilpres. Tapi kan oke, bahwa Bang Dasko mengatakan bahwa Gerindra tidak punya pengalaman dengan infrastruktur, tapi pada hari ini yang bertarung adalah anaknya Pak Jokowi, anaknya Presiden Jokowi, di mana semua infrastruktur itu berada langsung di bawah kendalinya Pak Jokowi. Sulit ketika kemudian publik percaya itu, wajar kalau misalnya publik kemudian mempertanyakan Bang Dasko. Iya, tapi kan kemudian apa namanya yang di style di film-film, yang kemudian diduga seperti itu, kami juga nyari juga sulit di lapangan itu loh. Karena memang nggak ada yang kemudian terang-terangan misalnya mobilisasi misalnya atau kemudian diteken-teken itu. Penekanan terhadap kepala desa? Karena beberapa fakta yang kita dapat ada. Ya kalau itu mungkin 1-2 kan kita nggak bisa kontrol ya. Di zaman-zaman waktu 2019, kami ini malah saksi-saksi yang kita bawa uang saksi itu gak nyampe. Karena ditangkap. Ada yang dibilang kemudian ini uang narkoba, ada yang kemudian ini ya uang asalnya gak jelas. Sehingga setelah pemilu uang itu baru kemudian di ini. Gitu. Nah ini kan gak ada. Jadi yang sekarang. Jadi 2019 Gerindra pernah merasakan itu juga? Iya kami pernah ditekan merasakan. Oleh rezim. Bukan ditekan tapi mengalami saat-saat yang tidak bersahabat gitu. Okay.
Nah tapi pada saat sekarang nggak ada tuh kita dengar yang uang saksinya ditangkep atau kemudian ada tokoh-tokoh partai kemudian ditangkep juga dikriminalisasi, nggak ada, nggak ada. Oke, jadi nah, mungkin ada oknum-oknum di bawah yang merasa itu, ingin mengambil kredit terhadap atasannya. Ya, itu satu dua mungkin ada, tapi kalau kemudian dilakukan terstruktur, itu dilakukan perintah harus begini, saya rasa enggak. Saya rasa enggak. Itu nanti pembuktiannya mungkin di Mahkamah Konstitusi ya, Bang? Ya, boleh. Ya, okay. Enggak apa-apa. Bahwa kemudian juga kan ada juga dari institusi lain yang melakukan itu atau kementerian lain, kita juga dengar. Misalnya di Kementerian Sosial, Kementerian Desa, itu kan ada fakta-fakta integritas misalnya. Nah, itu kan juga dilakukan dan saya yakin itu juga ya sama, oknum-oknum saja gitu loh. Gitu. Soal pileg tadi Bang Dasko sempat mengatakan ya bahwa konsentrasi Partai Gerindra tuh di pilpres. Sehingga pilegnya saya harus bisa bilang hasilnya tidak begitu menggembirakan. Ya jadi memang pilegnya tidak seperti yang disampaikan oleh exit poll. Kira-kira begitu. Targetnya sebenarnya berapa sih? Kami itu sebenarnya targetnya menang pilpres. Oke, okay. Menang pileg. Menang pilpres. Menang pilpres, bukan menang pileg. Menang pilpres. Oke. Okay. Karena Prabowo presiden, Gerindra menang, itu kan motonya gitu. Tapi kan sekarang Prabowo presiden, Gerindra. Ya, kemenangan Gerindra itu adalah membawa Prabowo presiden. Prabowo presiden. Okay. Gitu loh. Itu anu apa namanya slogan dan parameternya gitu loh. Nah, bahwa kemudian di beberapa tempat kursinya kemudian tidak sesuai ekspektasi, tetapi tetap juga kursi Gerindra itu nambah. Ditambah. Gitu. Nambah, tetap nambah. Tidak sesuai dengan exit poll ini gimana maksudnya Bang? Ya exit poll itu kan kemudian melihat Gerindra ini kan di atas. Pada ini exit poll ya, bukan survei-survei juga sama, tapi exit poll begitu. Tapi kenyataan di lapangan ya pemilu legislatifnya tidak demikian gitu kan gitu. Dan kami sudah cek bahwa kenapa tidak demikian, ya ya harus diakui bahwa Partai Gerindra itu lebih banyak memang terkonsentrasi di pilpres. Atau mungkin suaranya dicuri, Bang? Saya nggak bisa bilang begitu karena saya tidak terbiasa ngomong tanpa data. Tetapi memang... Tapi itu sudah menjadi kayak kalau dilihat rahasia umum, Bang. Angka tidak sah, itu misalnya Jawa Timur 13%, Jawa Tengah, Jawa Barat 11%, dan lalu kemudian misalnya kalau kita cek itu, misalnya ada yang nyoblos gambar partai dan orang, harusnya sah dibilang nggak sah, misalnya gitu, itu juga banyak. Jadi di TPS itu suara tidak sah itu antara 25 sampai 30. Berbeda dengan pilpres yang partisipasinya tinggi tapi suara tidak sahnya sedikit. Di pileg partisipasinya tinggi tapi suara tidak sahnya banyak. Tapi ini kan memerlukan waktu untuk kemudian kita mengkaji. Saya nggak mau menuduh tanpa data dan fakta. Oke. Bang Dasko nggak merasa Gerindra sedang dikerjain supaya nggak menang pileg? Kami... ya nggak akan apa ya namanya kemudian mendeklar begitu. Kami lebih ada banyak kecurigaan itu nggak? Kami lebih banyak tabayun bahwa kami lebih banyak konsentrasi di pilpres sebenarnya begitu. Tapi pasti ada kekecewaan lah. Ya kekecewaan itu bisa diobati dengan menang pilpres kok. Begitu. Untuk menguatkan pemerintahnya Pak Prabowo kan butuh kekuatan di parlemen yang kuat ya. Sekarang kan kalau kita jumlahkan komposisinya kekuatan koalisinya Pak Prabowo itu 45%. Sementara yang dari koalisinya Anies dan koalisinya Ganjar itu jumlahnya 55%. Kan penting sebetulnya untuk Gerindra bisa menambah kursinya atau paling nggak nomor 2 untuk memperkuat kekuatan itu. Ya tapi kan begini, komunikasi-komunikasi kan terus kita jalankan. Saya aku yakin bahwa sahabat-sahabat partai politik itu kemudian akan juga ikut sama-sama membantu memperkuat pemerintahan setelah penetapan pemenangan pemenang pemilu oleh KPU nanti. Sebelum saya masuk ke politik akomodatif ya Bang, merangkul gitu. Saya ingin tanya, banyak yang menilai bahwa kampanyenya Pak Prabowo dengan Mas Gibran tuh mirip sekali dengan kampanye Bongbong Marcos dan Sara Duterte di Filipina. Pertanyaan saya, betul nggak rumor bahwa ada salah satu analis dari Bongbong Marcos yang memang disewa sebagai konsultan untuk membantu secara profesional? Kan nggak ada mas? Jadi gini,
2014-2019 kita pakai konsultan. Dari luar? Iya. Ya ada dari luar, ada dari dalam itu kan. Sehingga kemudian ada konten-konten yang mesti dibuat. Nah 2024 ini kita waktu itu tanpa sengaja di satu acara. Pak Prabowo itu tampil santai apa adanya seperti dia sehari-hari. Lalu kemudian kita lihat responnya bagus, kita analisis melalui digital analytics dan lain-lain, ternyata responnya bagus. Nah sehingga pada waktu itu kita bilang, udahlah kita ini gak usah sewa-sewa konsultan. Yang dilakukan Bapak ini udah bagus. Apa adanya seperti Bapak sehari-hari. Seperti sehari-hari ya itu. Tapi itu gak muncul di 2014 dan 2019. Ya karena itu 2014-2019 itu betapa susah payahnya kalau mau kampanye itu harus latihan gitu loh. Saya kan juga kan pikir kalau ya mesti latihan lagi. Itu kan buang waktu, buang tenaga gitu loh. Sementara ya kita coba aja apa adanya. Dan itu ternyata responnya bagus. Jadi gak ada konsultan sama sekali? Gak ada. Konsultannya ya kita sama-sama aja itu. Coba cek, gak ada. Ada. Masalahnya kampanye mirip sekali dengan yang terjadi di Filipina gitu. Apakah kemudian okay, mungkin enggak ada konsultannya tapi sempat mempelajari gaya kampanyenya Bobo Marcos dan Sara Duterte? Jadi itu terjadi secara begitu aja ketika kemudian di satu acara yang kemudian dia tampil apa adanya ya responnya bagus dan kemudian muncul istilah-istilah yang ada seperti sekarang gitu loh. Dan Pak Prabowo juga justru merasa nyaman ketika kemudian ia melakukan kampanye apa adanya. Nggak perlu capek-capek latihan dibikin konten. Dia bisa sambil ngebanyol, bisa juga ngomong tegas, bisa dengan intonasi yang seperti yang dia mau gitu kan gitu. Kan itu kan apa yang dia bikin itu nggak bisa dibikin-bikin gitu loh. Kan orang nggak bisa otomatis disuruh joget-joget seperti itu, coba cek aja itu kan itu hal yang alamiah dan natural gitu. Menggabungkan Bobo Marcos dengan Sara Duterte, menggabungkan Prabowo dengan Gibran, Bang Dasko dan tim sempat terinspirasi nggak melihat keberhasilan itu di Bobo Marcos dengan Sara Duterte di Filipina? Nah, saya nggak patokan kepada calon-calon di luar karena saya dan kawan-kawan itu yakin bahwa karakter pemilih kita Indonesia dengan yang di luar itu berbeda. Agak mirip sebenarnya demografinya dengan Filipina. Kalau kita bilang, saya bilang berbeda. Terutama masyarakat bawah itu. Karena pemilih terbesar kita adalah pemilih muda. Sama seperti di Filipina. Ketika 2 tahun yang lalu mereka menggelar pemilu. Nah, apakah kemudian itu menjadi role model begitu ketika menggabungkan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, merumuskan gaya kampanye? Iya kan pertama sekali sebenarnya kalau tadi kita balik, kilas balik dari podcast kita. Itu kan bukan kita ngitung soal Gen Z tadinya. Itu bagaimana mentransformasi suaranya Pak Jokowi. Ketersukaan masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi ke sini. Baru berikut itu dapat calon yang ternyata memang 60% pemilih ada di situ. Baru kemudian kita berpikir bagaimana kemudian mempopulerkannya lewat kemudian program-programnya Gen Z, bagaimana kemudian kita memviralkan di apa platform-platform media kan gitu. Tanpa kemudian kita harus ngelihat di pemilihan negara lain. Kita ke politik akomodatif mana tadi Bang Dasko udah bahas itu ya. Jadi keinginannya adalah merangkul semua unsur. Kemarin dalam pidato keunggulannya di Istora Senayan, Pak Prabowo juga mengatakan bahwa saya ingin merangkul semua unsur dan juga kekuatan. Itu adalah jenis politik akomodatif yang sudah diterapkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun begitu ya. Apakah artinya Pak Prabowo membuka kesempatan kepada koalisinya Anies dan koalisinya Ganjar untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahannya, terutama masuk ke dalam kabinet? Iya kan selalu Pak Prabowo katakan, satu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Nah, sehingga kita bukan membuka kesempatan, kita melakukan komunikasi-komunikasi. Dan itu sudah terjalin. Dan itu sudah kita lakukan, gitu loh, untuk membuat supaya
dalam menyongsong Indonesia emas nanti, ini semua komponen anak bangsa yang pada saat ini saling berhadapan, berkontestasi pemilu, itu ayo kita sama-sama mensukseskan itu. Komunikasi politiknya udah terjalin dengan siapa aja, Bang? Nah, ini kita jangan buka dong. Ini kan kita nanti lagi melakukan. Nanti kan ini kalau hasilnya sudah, publik kan akan tahu. Tapi Bang Dasko yakin bahwa Nasdem, PKB, PKS itu akan bergabung? Saya nggak bisa ya kan, bilang yakin, nggak yakin. Tapi kan kita lakukan saja komunikasi dengan semua partai politik pengusung paslon. Nah, bingung, saya yang nanya. Enggak, sebentar. Nasdem, PKB, PKS. Kemarin enggak jelas mereka mau menggulirkan hak angket. Padahal capresnya mau menggulirkan hak angket. Soal pemilu ini gimana? Saya tanya, capres itu ketua umum partai bukan? Bukan. Nah, kalau ketua umum partai yang ngomong, ya baru kita kemudian anggap itu persoalan yang serius, kan begitu. Jadi menurut Gerindra, menurut Bang Dasko, ketika capresnya yang bicara, ini bukan persoalan yang serius karena mereka bukan ketum parpol. Iya kan, kita ini kan lihat struktur rantai komando. Oke. Okay. Nah, itu kan kita juga melakukan komunikasi dengan kawan-kawan yang di parlemen. Kan kita komunikasi selalu baik dan terbuka gitu. Jadi Abang udah halu-halu dan mereka nggak ada niat juga untuk mengajukan hak angket. Nggak ada niat, cuman kan menurut ada beberapa teman ya mereka malah nggak tahu, dan ada yang teman mengatakan ini ya bagaimana ya begitu soal hak angket ini. Menurut Anda hak angket itu akan terjadi nggak? Insya Allah ini mudah-mudahan nggak. Kenapa Bang Dasko bisa? Ya karena teman-teman di DPR itu lebih realistis, gitu loh, lebih realistis. Lebih realistis atau ya sebenarnya buat apa lagi begitu menggulirkan hak angket? Karena kan ini kita udah the next administration nih, harusnya udah nggak perlu lagi untuk menggulirkan ya, itu. Kita kan reses nanti baru masuk tanggal 5 Maret. Ya. Menggunakan hak angket itu juga proses waktu. Proses panjang. Gitu Membuka peluang mengundang Ganjar dan Anies masuk ke kabinetnya Pak Prabowo seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi di 2019? Kalau itu saya nggak bisa jawab, karena itu adalah hak otoritas dan kewenangan dari Pak Prabowo sebagai, dan Mas Gibran, kan gitu. Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, sebagai salah satu orang terdekatnya Pak Prabowo, Anda akan menyarankan itu nggak? Karena kan dulu 2019 Anda juga yang menyarankan, memberikan pertimbangan ke Pak Prabowo untuk mengambil tawarannya Pak Jokowi. Iya, kalau kita lihat politik akomodatif, ya saya juga tidak akan kemudian memberikan saran yang misalnya jangan gitu. Nah, bahwa kemudian itu perlu dilakukan atau tidak, ini kan lagi dihitung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, saya dalam rangka tidak kemudian untuk masuk ke dalam situ, tapi nanti kalau diminta pendapat baru saya akan sampaikan apa yang menurut saya mungkin harus dilakukan. Oke, saya ingin tanya, Pak Jokowi nanti kalau Pak Prabowo sama Mas Gibran jadi terpilih begitu ya, sudah dilantik, Pak Jokowi jadi apa ya? Ketua One Team Press ya? Itu saya belum tahu. Itu tapi posisi Pak itu Prabowo, dipersiapkan Pak untuk Prabowo yang tahu itu. Tapi posisi Ketua One Team Press kabarnya memang sudah dipersiapkan untuk Pak Jokowi. Ya kabar itu saya juga dengar, tetapi kan juga belum pernah dibahas di kita. Salah satu hal yang dipertimbangkan? Ya, belum pernah dibahas. Ini kan masih terlalu dini mungkin membahas-bahas yang seperti itu. Ini kan baru hitungan berapa hari dari pemilu. Ini kan baru tanggal 21, pemilunya tanggal 14. Hitungan berapa hari, tapi Pak Jokowi udah langsung membuka jembatan komunikasi dengan Pak Surya Paloh. Kan sebagai kepala negara yang pengen kondusivitas, apalagi masih di zaman beliau menjadi presiden, itu wajar dilakukan menurut saya. Oke. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh ada matahari kembar, Bang Dasko, dalam pemerintahan. Bagaimana kemudian nanti menepis anggapan publik bahwa Pak Prabowo akan banyak disetir oleh Pak Jokowi? Ya ini masyarakat belum tahu Pak Prabowo kan begitu. Dan juga harusnya masyarakat lebih banyak juga tahu bagaimana Pak Jokowi. Nah, saya pikir itu tidak akan terjadi yang namanya matahari kembar. Bahwa kemudian komunikasi dilakukan itu biasa, tetapi kemudian masing-masing
menghormati apa yang sudah disepakati, misalnya soal keberlanjutan program, tapi juga masing-masing mungkin akan menghargai masing-masing punya legasinya nanti, kan gitu. Nah, sehingga apa yang dikhawatirkan mengenai matahari kembar, saya pikir nggak beralasan. Oke, tentang matahari kembar itu tidak beralasan, artinya saya bisa simpulkan bahwa Pak Prabowo tidak bisa disetir oleh siapapun, termasuk oleh pendahulunya, meskipun anaknya ada di situ sebagai cawapres. Iya kan, itu cawapres sebagai satu kotak bagian dalam sama-sama kan di dalam pemerintahan. Nah, segala sesuatu kan pasti akan dibicarakan oleh presiden dan wakil presiden, kan begitu. Bahwa kemudian Pak Jokowi, kemudian kita sudah komit untuk melanjutkan beberapa program itu pasti akan dilakukan. Karena Pak Prabowo itu seorang yang komit. Dia kalau sudah ngomong A pasti dilakukan A. Tapi dia nggak bisa ketika kemudian sedang berjalan, kemudian Pak Prabowo begini, begitu, dia nggak akan mau. Nggak akan mau disetir juga ya, didikte ya. Karena ada kekhawatiran begini, Bang. Yang terjadi di Filipina sekali lagi, nah, itu, pada saat... Itu saya bilang jangan kita mengacu pada Filipina. Gitu. Okay. Ini calonnya juga berbeda, ini Prabowo Subianto gitu kan gitu. Jadi menurut Bang Dasko, hitungannya Bang Dasko tidak mungkin ada perpecahan. Saya ikut seperti di Filipina. Beliau dari tahun 91. Jadi saya tahu persis bahwa ketika Pak Prabowo kemudian komit, dia akan lakukan itu. Tetapi kalau kemudian misalnya hal-hal lain itu bisa dibicarakan, tapi nggak bisa kemudian dia harus dipaksakan. Begini, harus nggak bisa. Jadi ketika seseorang mencoba untuk memaksakan itu ke Pak Prabowo, nggak bisa. Itu nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Tapi ada posisi penting dong yang pasti disiapkan oleh Pak Prabowo untuk Pak Jokowi. Ya itu cuma Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang tahu ya, ini nggak nyampe ini saya. Oh gitu. Belum nyampe ya? Belum nyampe. Tapi nanti akan nyampe ya? Ya mungkin nanti kalau ada. Komunikasi politiknya dengan PDI Perjuangan gimana, Bang? Ya kami, ya mungkin kan orang menganggap bahwa ada rivalitas yang keras dengan PDIP. Tetapi kami selama proses-proses pemilu legislatif dan pilpres ini, komunikasi kami jalan. Kami berkomunikasi. Karena itu semua teman. Mau Sekjen PDIP Mas Hasto, mau Mas Bambang Pacul, mau Mbak Puan, mau Mas Utut, yang lain-lain, kita komunikasi kok. Dengan Bu Mega bagaimana? Pak Prabowo katanya yang kami dengar infonya sudah meminta waktu lah untuk ketemu dengan Bu Mega. Jadi mungkin pertimbangan Bu Mega pada waktu itu nggak mau belum mau ketemu itu kan karena memang masing-masing pihak kan sudah ada fix mencalonkan gitu loh. Nah sehingga komunikasi-komunikasi yang perlu dilakukan sebaiknya dilakukan dalam tahapan-tahapan teknis ya kami-kami ini gitu loh. Nah insya Allah mungkin ya kan setelah ini, setelah selesai nanti pasti komunikasi itu saya yakin akan terjalin. Karena hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega ini baik. Pak Prabowo itu sangat menghormati Bu Mega. Jadi dan, setelah penghitungan ini, setelah quick count ini belum ada rencana ataupun upaya dari Pak Prabowo untuk bertemu dengan Bu Mega? Iya kan komunikasi-komunikasi dilakukan dalam level kami kan. Gitu. Dan selalu disampaikan bahwa ya Pak Prabowo ingin melakukan komunikasi dengan Bu Mega. Tapi? Belum ada jawaban? Ya bukan gak ada jawaban, tapi bahwa proses ini sedang berjalan itu pasti. Dan sama-sama kan kita menunggu supaya ketetapan hasil pemilu ini diketok dulu lah, kira-kira begitu. Oke. Bang Dasko, ada kekhawatiran ya, banyak pihak, masyarakat sipil, kemudian NGO, termasuk pers, kalau misalnya ketika Pak Prabowo berkuasa, memimpin bersama dengan Mas Gibran, itu akan ada represi terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan bersuara, dan pers. Jaminannya dari Bang Dasko akan seperti apa ya? Sekarang kan begini, kalau dilihat dari struktur pemenangan, ya, bandingkan 2014, 2019, 2024, ini warnanya kan sipil banget. Dan anak muda banget. Ya mungkin yang paling tua di situ saya sama Pak Rosan kali gitu kan. Di TKN maksudnya? Iya di TKN. Nah kemudian Pak Prabowo juga sudah melakukan kunjungan dan dialog
ke PWI misalnya, kemudian menerima juga wartawan-wartawan baik dari dalam maupun luar negeri. Bahwa kemudian di dalam pertemuan-pertemuan itu kan juga selalu ditanyakan mengenai bagaimana kebebasan pers dan lain-lain. Nah itu Pak Prabowo jawab bahwa ya kebebasan pers itu kan dijamin oleh undang-undang. Dan dia sebagai presiden akan tunduk dan patuh pada undang-undang yang ada. Begitu. Jadi Anda bisa menjamin sebagai salah satu orang terdekatnya Pak Prabowo, kebebasan berekspresi dan kebebasan bersuara akan tetap sekarang begini, bebas ya di eranya sekarang, Pak Prabowo. Sekarang begini, Mbak Nana. Kan kita tahu sama-sama CNN ini di zamannya Pilpres bagaimana. Ya, saya aja datang ke sini sekarang, kita ngobrol enak-enak. Kan begitu. Terima kasih sudah mau. Nah sehingga kalau dibilang menjamin, ya saya bilang ya Pak Prabowo itu ya seperti kami-kami ini. Gak ada dendam, gak ada apa, ya sudah. Yang sudah, ya sudah. Jadi kan beliau akan terima dengan tangan terbuka kalau misalnya ada kritikan. Saya juga diundang kemarin beberapa stasiun televisi yang pemiliknya berseberangan. Saya udah makan kok. Udah nyampein dia sampein salam ke Pak Prabowo. Pak Prabowo juga sudah halo-halo di TV, di telepon gitu. Gak ada masalah. Gitu. Jadi there is no room for personal feelings. Iya. Jadi kedepannya Pak Prabowo akan siap untuk dikritik ya? Iya gak apa-apa, kalau memang mesti dikritik ya diterima. Selama ini aja jangan kan dikritik, dikatain lebih dari kritik aja. Ada gak dia suruh kami melaporkan apa segala macam? Gak ada itu. Okay. Ini kan dalam pemilu ini keras sekali. Sampai kemudian fisiknya dihina, dia santai aja. Betul. Semoga itu terus bisa dipertahankan ya, Bang. Saya jamin. Oke. Nanti itu kalau enggak kita akan tagih nih ke terus Bang Desko. Berlahan itu. Ya. Dua pertanyaan terakhir. Kabinetnya Pak Prabowo nanti akan lebih banyak profesional atau partai politik? Mengingat partai koalisinya kan cukup gemuk ya? Iya, partai politik memang cukup gemuk. Tetapi kalau dari hasil-hasil pembicaraan itu akan imbang antara profesional dan partai. Kalau Pak Jokowi sekarang lebih banyak partai nih? Iya. Kalau Pak Prabowo nanti? Akan imbang kira-kira begitu. Jadi 50-50? Ya mungkin ya 55-45 misalnya begitu kan. Komposisi menteri untuk partai politik pendukungnya Pak Prabowo itu ditentukan berdasarkan apa? Perolehan suara paling banyak begitu? Ya satu parameter mungkin pada waktu negosiasi perolehan suara. Tetapi kemudian juga ada parameter nanti bagaimana waktu di lapangan dalam pemenangan itu juga nggak bisa kemudian di partai yang udah kerja yang mana yang kerja kerjanya all out itu indikatornya apa tuh Bang? Ya kita kan ada indikatornya gitu kan gitu kita lihat kita alami kita menyaksikan kan itu dan ini akan menjadi poin yang penting jangan kemudian bahwa misalnya di awal ya oh begini tapi kalau kemudian kerja di lapangan ya enggak ya mohon maaf kan emang ada partai koalisi yang nggak kerja. Ya ada yang ya kerja, cuman tapi kan ya, setengah-setengah. Ya saya nggak bilang begitu. Ini Nana yang ngomong loh. Kan tadi kan katanya ada indikatornya. Ya indikator. Kalau Gerindra udah pasti kerja. Ya, indikatornya itu kan belum kemudian kita hitung karena kita kan masih terkonsentrasi pada penghitungan si rekap. Nah, ini ngeles ini. Itu. Tapi pasti padahal udah tahu nih ada partai yang kerjanya setengah-setengah. Mungkin belum nggak semaksimal Gerindra harapannya kan? Ya. Ada Bang. Saya nggak mau jawab sekarang. Oke. Seorang Sufmi Dasko Ahmad nanti ingin dapat posisi apa? Saya dalam ya ini kan saya juga harus ngukur ya bahwa ya kerja saya kan sama-sama tim ya jasanya nggak besar-besar amat kan gitu. Jadi sehingga iyalah sehingga kalau ditanya mau jadi apa saya itu malah justru pengen agak santai setelah ini itu kan itu. Soalnya ada yang bilang Pak Dasko, Don Dasko akan jadi Kepala BIN atau jadi Jaksa Agung. Gimana itu? Ketua DPR. Jadi yang mana nih? Ya, kalau Ketua DPR kan partainya kan nggak menang. Oh, nah, jadi kesepakatannya nggak akan ganti Undang-Undang MD3. Ya, harusnya kita selalu berpatokan pada Undang-Undang. Dan kalau boleh ya janganlah kemudian kita merubah undang-undang sesuai dengan keinginan kita kan itu undang-undang ya undang-undang kan dulu diubah Bang 2014 ya itu cukup sekali lah gitu loh bikin repot ya pemenang pemilu ya ketua DPR ya pemenang pemilu kan harus fair gitu. Harus fair kita okay. Nah saya mengalami perundungan yang mendalam ketika saya naik haji saya berkesimpulan kalau ini menang sudah syukur alhamdulillah saya bisa
kemudian memegang pintu Ka'bah dan mendoakan Pak Prabowo supaya jadi presiden itu luar biasa menurut saya. Dan dalam perundangan yang mendalam itu saya pikir saya di posisi manapun akan bisa banyak berbuat untuk bangsa dan negara. Tapi terutama kan, untuk mengawal kemenangan Pak Prabowo. Jadi? Gitu, ya, sehingga nanti ya kita lihat, tetapi kalau misalnya dalam berbagai posisi yang berat-berat itu, saya pikir mungkin saya enggak. Tapi kalau diperintah oleh Pak Prabowo kan beliau ketua umum. Iya, saya kan bisa memberikan alasan yang rasional lah. Tugas partai kan harus ikut. Saya bukan petugas partai. Oh, bukan petugas partai. Arsitek partai ya? Oke. Iya juga. Jadi akan menolak kalau misalnya ditawari dua posisi itu? Saya akan memberikan argumen kenapa saya nggak usah di situ. Jadi lebih baik di? Ya nanti dilihat, saya mungkin lebih nyaman di parlemen. Oke, kita lihat nanti ya, karena masih sekitar berapa? 7 bulan lagi ya. 7 bulan lagi. Oh ya, terakhir tim transisinya udah dibentuk, Bang? Saya pikir buat apa ya tim transisi ya? Komunikasi-komunikasi dengan Presiden Jokowi bagus. Kemudian ini kan Pak Prabowo ada di dalam kabinet. Nah, sehingga apa yang mau dilakukan nanti pada saat Pak Prabowo jadi presiden itu kan bisa kemudian dibicarakan dan untuk bagaimana supaya implementasinya bisa, itu juga bisa dilakukan perencanaan-perencanaan bersama sebelum Oktober. Nah, saya pikir nggak perlu tim transisi. Menteri-menterinya Pak Jokowi yang sekarang akan ada yang diganti nggak? Banyak ya? Nah, terutama menteri profesional ya? Saya pikir itu juga akan menimbulkan juga ya kegoncangan yang nggak perlu, saya pikir. Sehingga ya kita akan lakukan komunikasi-komunikasi dalam rangka kemudian bagaimana pada saat Pak Prabowo jadi presiden itu juga tidak terlambat menjalankan program itu. Jadi menteri-menteri profesional seperti Menteri Keuangan itu akan diganti? Menteri BUMN? Kan saya tadi bilang bahwa hal itu mungkin nggak perlu terjadi, saya pikir itu. Dan itu kan masih kewenangan Pak Jokowi loh itu. Jadi itu kewenangan penuh, hak prerogatif dari Pak Presiden Jokowi. Nah sehingga kalau misalnya anak-anak bilang bahwa ini perlu diganti, ini perlu diganti, saya nggak akan jawab. Maksudnya itu di pemerintahan itu selanjutnya? Kewenangan. Di kewenangannya Pak Prabowo nanti? Kalau di kewenangannya Pak Prabowo mungkin itu masalah menteri siapa itu kan ada pertimbangan. Yang saya juga, ya siapa saya, kok saya nggak bisa, nggak akan masuk di wilayah. Oh, itu hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden dan Wapres. Wakil presiden. Selama ini soalnya nggak selalu hak prerogatif presiden aja. Ya, tapi ini kan wakil presiden pasti akan diajak ngomong. Oh, oke. Okay. Ya. Okay. Kita tunggu nanti ya, seperti apa sekitar 7 bulan lagi. Kita tunggu juga hasil resmi penghitungan dari Komisi Pemilihan Umum, apakah betul-betul paslon nomor 2 Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka yang ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 ya Bang Dasko ya. Kita harus sabar dulu ya. Tapi terima kasih sudah berbagi. Kita sabar kepada masyarakat. Sepak terjang ya, di balik pemenangan Prabowo Gibran. Meskipun Anda nggak mengatakan Anda arsiteknya, tapi mungkin dia politisi-politisi semuanya tahu lah gitu ya. Terima kasih Bang Sumi Dasko Ahmad. Nak, saya boleh nggak menyampaikan pesan kepada masyarakat yang menonton? Boleh, boleh. Mari kita menjaga suhu kondusivitas setelah pasca pemilihan dan perhitungan suara. Mari kita sama-sama menjaga dan kemudian bagaimana hasil pemilu ini bisa berjalan lancar. PR kita masih banyak banget untuk membangun bangsa dan negara, dan banyak sekali sebenarnya capaian yang kita bisa capai kalau kita bersatu dan kompak. Oke, jadi kemarin-kemarin mungkin berbeda pilihan, suami istri, tetangga, temen, itu gak masalah. Pemilunya udah selesai, mungkin udah bisa baikan lagi ya. Kembali beraktivitas seperti biasa. Seperti biasa. Oke, gitu. Tapi kita tunggu nanti karena ada yang akan menggugat Bang di Mahkamah Konstitusi. Kalau itu proses lah. Kan hak konstitusional yang kita gak bisa larang gitu loh. Tetapi dalam koridor semangatnya adalah bagaimana kita bersama-sama membangun bangsa dan negara ke depan. Yang gugat ya nggak apa-apa, itu hak konstitusi yang harus dijalankan kan gitu. Toh dulu juga Pak Prabowo melakukan hal yang sama ya, menempuh jalur konstitusi ya. Oke, terima kasih sekali Bang Dasko. Sama-sama. Sudah mau berbagi
sepak terjang di balik pemenangan Prabowo Gibran. Semoga kita tunggu nanti hasil keputusan resmi dari KPU. Jangan lupa tonton terus podcast Political Show di YouTube CNN Indonesia dan juga live streaming di cnnindonesia.com dan saksikan berita-berita politik di CNN Indonesia TV dan cnnindonesia.com. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber pilihan. Saya Rifana Prati pamit. Selamat sore. Terima kasih, Bang.